Saudara, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menginstruksikan agar masyarakat yang berdomisili di sekitaran aliran anak sungai Indragiri untuk tetap waspada akan banjir kiriman akibat kembali meluapnya air sungai Indragiri. Hujan deras dan ditambah tingginya volume air kiriman yang menyebabkan meluapnya kembali sungai Indragiri menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang berada di tepian sungai Indragiri seperti Desa Redang, Danau Baru, dan Desa Alang Kepayang. Guna meminimalisir hal buruk terjadi, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengharapkan masyarakat yang tinggal di tepian daerah aliran sungai tetap waspada jika sewaktu-waktu volume air besar. Camat Rengkat Barat, Lisnar Manaf menyebut, saat ini ketinggian air kembali mengalami kenaikan setinggi 25 cm bahkan lebih. Melihat terjadi kenaikan debit air di beberapa tempat, di beberapa jalan yang melintasi desa tersebut, air sudah kembali melintas di atas jalan desa. Jadi begitu juga di Desa Barangan, kami lihat juga laporan dari desa, ada beberapa rumah warga kembali lantainya terendam banjir. Begitu juga Desa Alang Kepayang, di beberapa titik jalan airnya sudah melintas di jalan depan rumah mereka. Danau Baru juga begitu, Redang juga begitu. Okay. Nah, untuk itu kami minta kepada masyarakat umumnya, khususnya di desa aliran sungai, untuk tetap waspada terhadap peningkatan debit air ini. Lister menambahkan, pihak kecamatan akan terus melakukan koordinasi bersama pihak desa untuk mengantisipasi dampak buruk dari luapan air sungai Indragiri. Doni Eka Putra melaporkan.